love you, Romeo, so would you just tell my father that you would like to marry me now? Really? Yes! Just tell my father! Walk my way and a thousand violins begin to play. Yes. Or it might be the sound of your hello, the music I hear, I get misty, and too much in love. Dia berjuang melewati jalur independen untuk berkontribusi memperbaiki Indonesia. Oh. Langsung saya kita sambut. Inilah dia. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah acara talk show yang sangat fenomenal. Dipandu oleh konsultan host yang maskulin, Andre Taulani. Dan dipandu juga oleh host yang sangat mas-mas. Inilah dia, Sule. Kita ketemu lagi ya? Kok kayak nggak seneng begitu? Harusnya kalau udah ada host di sini harusnya seneng dong. Gimana? Senang? Nah, itu. Jangan kalah sama pemirsa dong. Senyumnya bagus. Oke, buat pemirsa di rumah, kini kembali lagi tentunya dengan saya, Udin Asma. Dan teman saya, Roni Pitak. Kita ketemu lagi di Ini Talk Show. Dong kalau perkenalan, kalau gua Udin Asma, lu harusnya Asep Bisul. Kan begitu. Misalkan, asma kan penyakit. Lah penyakit. Lah pitak juga sama. Pitak mah bukan penyakit. Itu mah gara-gara penyakit. Lu ada bisul di sini dipitakin. Serinya pitak. Iya. Aduh, ya besok lah kita cari penyakit lah. Nah, jangan cari penyakit dong. Justru yang cari penyakit sekarang itu adalah Mamang gua, Andre. Dia pengen jadi karang. Karang? Apaan karang? Karang taruna. Oh. Mau jadi karang, ikut karang taruna. Lah iya. Coba menurut lu gimana? Pas gak Mamang gua? Mamang gua SD juga gak nyampe, Andre. Kelas 3 balik lagi. Menurut gua jangan, Le. Ketuaan. Lah itu dia. Kalau karang taruna tuh mesti cari sosok anak muda yang masih fresh. Si gagah, jadi asik dilihatnya. Mamang lu bukan S1? S1 gimana, kerupuk 3 dia mah. Itu mah minuman, beda lagi. Maksud gua sarjana bukan? Lah itu makanya. Ngomong-ngomong soal pemimpin, lu mendingan gua kenalin sama teman gua. Pemimpin juga? Calon, pernah menjadi calon pemimpin. Pernah menjadi calon pemimpin? Iya. Wah keren juga tuh. Kalau lu kan gagal. Iya. Udah ngomongin sih lu. Gimana? Mau? Mau. Ini orang ini pernah mencalonkan jadi wali kota juga. Oh gitu? Iya. Yeah. Boleh. Daerah mana? Tangerang Selatan. Oh Tangerang Selatan. Berarti sama malu dong? Cuman dia nggak masuk terdaftar. Kok gua masuk. Pokoknya semua di daerah Tangsel siapa yang nggak kenal sama dia? Dia tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tokoh emas. Tokoh besi. Itu tokoh. Boleh panggil deh. Langsung saja kita sambut. Inilah dia Muhammad Sulaiman. ini mah Haji Bolot tuh, Muhammad Sulaiman dari mana? Nama aslinya Muhammad Sulaiman. Oh begitu? Iya. Apa kabarnya? Apaan? Apa kabar? Apa kabarnya? Gua? Iya. Betawi asli. Maksudnya saya nanyain kabar, apa kabarnya, bukan nanyain asalnya. Kabarnya baik. Bapak gue Betawi. Gue Betawi. Gue dilahirinnya di Betawi juga. Ya, bukan itu. Yang ditanyain bukan itu. Apa kabarnya sekarang, sehat? Ya, kalau lu nggak percaya tanya. Ya. Kagak percayaan lu. Kagak percayaan siapa? Lu kenapa bintang tamunya dia sih? Kan gua bilang, ini tokoh masyarakat. Lah iya tokoh masyarakat, bagaimana orang denger begini? Ngomongnya pelan-pelan, dia pasti tahu. Oh, pelan-pelan. Katanya pernah jadi ditawarin seorang pemimpin ya? Bapak gua meninggalnya tahun 2002. Bapak dulu, bapak gua. Ya. Tapi bukan yang saya tanya bukan masalah orang tua. Kata Andre tadi bilang sudah pernah menjadi pemimpin ditawarin di Tangerang Selatan gitu. Oh gitu. Iya, ya itu. Nah, lantas jangka waktu 6 tahun baru mak gua. Enggak. Udah enggak ada mak gua juga. Mak gua enggak ada. Iya, ya. Coba, Le, gua ngobrolnya bagaimana, Le? Le, sabar. Pakai bahasa isyarat coba. Gua ngundurin diri jadi host, Andre. Jangan. Emang denger? Ya, alhamdulillah sehat. Nih. 370. Mimpin. Dia selalu tahu. Sip, meh. Nyambung nih, meh. Nyambung. Ini asal tahu nih. Dari gua buka sejarah. Nggak apa-apa, karena itu yang mau ditanyain masalah pemimpin. Karena pernah ditawarin jadi masalah pemimpin kan dulu. Lu asal tahu nih. Iya. Dulu gua udah pernah mau mencalonkan. Bener kan? Masuk. Mau mencalonkan wali kota Tangerang Selatan. Mau. Akhirnya gua, pikiran gua ngapain gua jadi nyalon wali kota? Ya enggak. Enakan kita di seni di sini. Apa enggak? Apa? Pindah. Gua nggak denger. Berarti percaya loh. Hah? Percaya dari mana? Akhirnya gua nggak jadi nyalonin. Nggak jadi. Akhirnya temen gua nyalon. Yang nyalon? Iya. Siapa? Andre. Nyalon. Lah nggak jadi juga. Hah? Andre juga nggak jadi. Kalah. Kagak tahu lu. Lah iya kalah tuh nggak jadi. Karena kalah. Lah iya emang kalah. Lah nggak jadi dong. Lah emang nggak jadi. Aduh. Baru kali ini nih gue jadi host keringetan nih, Dres. Pori-pori gue ngembang nih liatnya. Hebat juga dong. Hebat apanya hebat? Orang capek keringetan hebat. Terserah lah, udah. Iya lagi. Dulu, tanyain dulu lah. Udah kita jangan bahas deh. Lah siapa yang nggak mau bahas? Orang ngeselin begitu nggak mau bahas. Le, tanyain usaha sampingan apa sekarang? Usaha sampingan apa? Sekarang usaha sampingan. Ya, gua sih kehobian gua ya lalabla. Lalaban. Gua makan kalau nggak ada lalaban nggak suka tuh gua. Oh, mungkin gini nih, gue ngikutin dia nih. Jadi kebiasaannya kalau makan apa aja? Ya, sekarang jadi gue, biar kalau nggak syuting gue ngurusin kontrakan. Ya ada Ada, tapi usaha kecil-kecilan, kontrakan katanya. Oh, nanyanya mesti dipancing dulu ya. Oh. Iya, iya, iya. Jadi sekarang usahanya itu kontrakan. Bintaro kan ya? Bintaro. Dan Bintaro ke kiri itu, sektor 9 ke kiri. Ya, tahu. Lurus aja, lewatin pasar. Ya tahu, cuman bukan itu yang tanyain. Tanyain bukan itu, masalah kontrakan usahanya gimana begitu. Usahanya dekat lapangan sih. Usaha. Lapangan sepak bola. Usaha, tanyain usaha. Buat sepak bola tuh. Terus. Iya bodo amat, mau sepak bola juga yang tanyain bukan itu. Lu nanya aja di situ. Enggak, usahanya yang tanya usaha, bukan rumahnya, bukan. Usaha. Gimana usaha? Nanya ke situ, mana rumah? Usaha. Untung gak ada tumbak nih. Ada tumbak gua bisa mati berdiri nih. Gua tahu caranya. Bisa pakai duit, bisa lo minta tolong Maya. Oke. Lawannya mau ngasih duit nih. Belum nanya udah tahu itu. Kacau nih orang. Giliran duit aja denger. Usaha sekarang usaha apa aja? Usaha apa aja sekarang? Ya mengenai usaha sih gue biar ini. Kayaknya mengenai gue sih. Ya ngurusin kontrakan aja dah. Oh kontrakan. Udah berapa pintu kontrakannya? Ya kontrakan gue nggak jauh. Gue di kampung situ-situ aja di Jombang. Berapa pintu kontrakannya? Ya kecamatannya sih Ciputat. Berapa pintu kontrakannya? Berapa pintu kontrakannya? Ya belum banyak, Le. Belum banyak. Kesibukan. Oh. Tapi selain kontrakan, syuting, ada kesibukan lain nggak? Kontrakan gua di situ. Kesibukan lain. Kesibukan lain. Enggak jauh sih dari rumah gua. Kesibukan lain. Kesibukan lain selain syuting apa? Ya, habis duit gua. Apalagi Le, biasa aja gua sih. Santai-santai aja. Santai ya? Ya gua pikir gua, ya biarpun nggak syuting sama mamanya ya nggak. Ya gaji gua ya 1 juta sama 1 hari kita perhitungin ada lah. Ada ya. Tapi kontrakan. Anak istri sehat ya. Anak istri sehat ya. Bagaimana? Anak istri. Bagaimana? Anak istri. Nih. Ya, alhamdulillah anak bini gua ya sehat-sehat aja. Udah habis, gua mau nanya apa lagi coba? Duit udah habis semuanya. Ini gimana lagi caranya gua? Anteng aja di bawah. Aduh. Dre, lu punya cara lain kan, Dre? Panggil Maya. Hah? Maya. Maya. Iya. Sini, May. Sini. Kenapa, Kang Sule? Sini bantuin. Situ duduk, situ. Alhamdulillah sehat ya. Kenapa Kang Sule? Siapa sih namanya? Maya, Neng namanya Maya. Maya? Iya. Maya. Kang Sule nggak tahu. Lo tanya apa? Bodoh. Tamu ih. 15 menit. Sama orang tua masa marah-marah nggak boleh begitu ya Pak Haji ya? Iya. Maya? Iya? Boleh nanya ya? Boleh Pak Haji. Maya aslinya mana sih? Dari Sunda. Sundanya mana? Dari Bandung. Hah? Dari Bandung. Oh, Pak Haji anak istri sehat? Iya, alhamdulillah. Ini pemantu Maya namanya. Mai. Iya. Tanyain. Apa dari daerah Sunda? Iya tahu orang dia kerja di sini. Tanya apa? Suruh nanya. Kagak percaya itu. Maya. Iya. Tanyain Pak Haji Bolot. Kan Pak Haji Bolot pelawak yang dikenal nggak denger. Kok bisa sih jadi begitu? Inspirasi ngelawak yang Bolot dari mana? Inspirasi Bolot nggak denger dari mana? Kan tadi gue udah tanya. Namanya siapa? Maya. Dari daerah Sunda. Iya tahu, bukan itu yang ditanya. Belum pernah nanya deh. Tahu kan soalnya mata. Lah tahu orang ini pembantu gue dikasih tahu lagi nih. Bolot inspirasinya dari mana? Nih Pak Haji kan jadi ini ya jadi pelawak. Nah. Terus kan ceritanya jadi kayak nggak denger gitu ya. Oh. Nah, Bolot itu budak. Nah, Leng tuh mau tanya inspirasinya dari mana? Itu ada sendiri aja. Cari kalau kita mau bawakan yang lain-lain kan udah pada punya. Jadi budak belum ada jadi gitu. Itu kan boleh. Oh iya bisa silat katanya bener. Bisa? Belajar dari mana Pak Haji? Ah lumayan lah bisa juga dikit-dikit. Emang bisa silat? Pak Haji, tapi Pak Haji bisa silat, mau lihat boleh? Bisa silat? Ya, alhamdulillah, bisa sama kagak, cuman ada juga dikit-dikit. Mau lihat gitu, contohnya gitu gimana coba, bisa boleh? Coba, depan, coba, ayo, coba. Kira-kira kalau saya silat, sampai kira-kira saya pukul. Coba, ayo sini, bagus. Coba gue lihat. Ya. Pisang kanan, tangannya gue muji ya. Rey lu nanya kayak apa? Para tawa-tawa lu dari tadi lu. Enak banget kerja lu. Seneng lu, lihat gua. Nih, otot gua nyampe. Pada kencang begini. Kalau jadi host lu harus bisa ladenin semua bintang tamu dengan apapun. Kalau yang lain ngapain ya begini? Mali aja sampai tua begitu. Aduh hebat juga ya. Belajar di mana itu silat? Hah? Belajar di mana itu silat? Gua dilahirkan silat. Berarti kalau sekarang 22 tahun. Silat. Pak Haji Bolot. Silat. Jago banget. Belajar di mana? Oh, belajar di kamar. Nih, pakai ini. Belajar di mana silat dia nanya nih. Dia nanya belajar di mana silat? Belajar di kampung. Ya. Kampungnya kampung mana? Kampungnya? Wah, belajar di kampung Jombang. Sama siapa? Ya, guru udah meninggal. Migrain gue kambuh nih. Maya. Iya. Pak Haji Bolot belum dikasih minum. Iya, bener. Permisi ke belakang. Minum ya belum ya. Iya tuh. Oh minum Pak Haji. Minum masih nyamut. Minum apa? Minum apa? Teh manis apa? Sini komplit. Ah, nggak usah repot-repot lah. Kalau ini gue. Ini mamang. Ini mamang saya. Mas Adwi, ini sipir saya, Jamil. Ada tamu. Mamang, ini mamang saya. Barangkali ada perlu nih. Dia ada perlu melulu. Mamang! Ini mamang saya, mamang. Cincinnya gede-gede lagi. Ini mamang saya ini. Mang, ada apa, Mang? Enggak, saya mau laporan. Itu, Mamang. Saya mau laporan nih, kayaknya saya mau mencalonkan diri jadi kedua Tarka. Ketua Tarka? Karang Karunya. Karang Taruna. Ya, Pak, Kak. Bagus dong. Karang Taruna, ya. Kak, Karta itu jadinya. Jadi kalau Mamang Tarka, apa tuh? Tarang Karunya. Bener, nggak salah. Yang salah berarti singkatannya. Iya. Oh, Mamang mau jadi Karang Taruna? Iya, saya mau. Memangnya kenapa tiba-tiba Mamang mau mencalonkan? Le, itu gajinya, Le. Lumayan gede, 5 juta sebulan. Terus ditambah ada fasilitas-fasilitas. Emang Karang Taruna digaji? Ada gajinya. Nanti belum ada kalau kita studi banding. Dapat itu ke Tarka lain gitu, lihat. Kasih duit. Oh gitu. Masukan. Emang Mamang udah banyak yang dukung? Ya ada sih, ini tim sukses saya ini. Si Jamil nanti saya jadi tim sukses. Oh, Mamang. Udah siap semuanya. Mamang kalau menjadi ketua Karang Taruna, apa berani bersaing dengan yang muda-muda? Nah itu. Oh ya berani, kan visi saya. Apa program yang mau dikasih? Visi misinya apa, Mamang? Pokoknya saya akan memakmurkan remaja. Memakmurkan remaja dan meremajakan makmur? Iya. Jadi pokoknya nanti akan diremajakan semuanya tuh. Nanti kalau mau Mamang mau jadi ketua, Karang Taruna cariin tim sukses. Kalau nggak ada, gue punya temen. Siapa? Tapi nanti aja. Oh gitu? Iklan dulu dong. Iklan dulu, di sini aja bilang. Iklan. Di sini aja. Yesterday you said that you loved me. Now you said that you can't marry me. You remember tomorrow.